waktu Mbappe golin nih teman-teman. Ya kita lihat nih bareng-bareng nih teman-teman ya. Tuh Mbappe-nya bertopeng teman-teman ya. Macem-macem gokil teman-teman. Halo semuanya, balik lagi sama gue Rian, si Silverman berjuang jadi epic man teman-teman. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like guys ya. Gue doakan yang subscribe dan like yang dapat epic big time pemain yang mau showtime ya guys ya. Pokoknya semuanya guys, akun lu jadi bagus, amin ya. Kalian sehat selalu dan rezekinya lancar terus, amin. Oke. Nah jangan lupa subscribe dan like. Dan guys ini banyak banget yang request sama gue, bang coba bahas patch bang, yang patch eFootball Mobile yang lagi viral itu ya di semua sosmed ya, entah itu di ya di mana-mana guys ya, di grup-grup eFootball Mobile gitu guys ya. Itu lagi viral banget teman-teman ya, dan banyak teman-teman yang minta gue untuk bahas patchnya gitu kan. Jadi ini dari salah satu suhu kita ya, ini Ahmad Syarif namanya teman-teman ya. Jadi Ahmad Syarif ini salah satu suhu eFootball Mobile, dia memposting pelan-pelan yang mau custom patch bisa ke Muhammad Amir. Jadi buat teman-teman semua, ya kita harus saling support, kalian juga harus saling, ya namanya kita kan apa ya, Muhammad Amir nih salah satu pembuat patch gitu ya, yang mana yang nggak mudah gitu guys ya. Jadi silahkan kalian yang mau order atau beli patch ya, terserah kalian, langsung aja ke Muhammad Amir ini teman-teman ya, karena Muhammad Amir ini yang membuat gitu ya. Jangan asal, jangan salah teman-teman ya untuk Muhammad Amir ini ya. Ini dari postingan Ahmad Syarif, salah satu suhu eFootball Mobile. Dan emang patch ini benar-benar lagi viral banget, dan emang bisa di mana-mana gitu ya guys ya. Kalian unduh, kalau misalnya abis kalian beli di Muhammad Amir, kalian tinggal unduh, kemudian nanti kalian tinggal install, nanti udah langsung bisa gitu. Patchnya itu macam-macam teman-teman. Kalian mau yang gratis atau gimana terserah, cuma ya support lah gitu kan. Yang membuat patch juga nggak mudah gitu teman-teman. Tapi ya balik lagi ke kalian, kalau kalian mau yang gratis, mungkin ada banyak gitu ya link-linknya gitu ya, nanti kalian bisa cari. Tapi kalau ya seperti ini, jangan lupa disupport lah gitu yang membuat juga gitu ya. Ya jadi di sini kita lihat ya, ini beberapa postingan Ahmad Syarif tuh, kalian bisa lihat ya. Nah seperti ini guys ya, tuh yang mau custom patch silahkan chat Muhammad Amir. Nah di sini kalian bisa lihat ya, ini dari postingan Ahmad Syarif teman-teman. Tuh jadi eFootball Mobile udah bisa di patch sekarang teman-teman ya. Nah ini Muhammad Amirnya nih, 1,9 ribu pengikut gitu ya. Muhammad Amir yang mau custom patch, kalian jangan sampai salah, langsung aja chat doi gitu ya. Jangan abal-abal, pokoknya jangan sampai salah gitu ya. Muhammad Amir yang terpercaya di grup-grup eFootball Mobile yang ada di Facebook, pokoknya cari aja Muhammad Amir yang terpercaya guys ya. Muhammad Amir kalian harus yang benar-benar asli ya, yang real gitu ya teman-teman ya, jangan yang salah gitu ya. Oke. Nah, ini Muhammad Amir dia yang buat patch, kita lihat dulu ya Muhammad Amir nih patch-nya salah satunya kayak apa sih? Nah ini salah satunya dari Muhammad Amir ini, kalian kalau lihat ya, kalian Mbappe-nya ini bertopeng teman-teman ya, Mbappe bertopeng ini guys ya. Kalian bisa lihat Mbappe-nya bertopeng, kita lihat nih guys. Nah, ini dari video dari Muhammad Amir nih, kalian bisa lihat nih ya. Waktu Mbappe golin nih teman-teman, ya kita lihat nih bareng-bareng nih teman-teman ya. Tuh Mbappe-nya bertopeng teman-teman ya. Macem-macem gokil teman-teman patch dari Muhammad Amir ini teman-teman ya. Wih seperti ini tuh, iya Mbappe-nya bertopeng teman-teman, gokil. Ya jadi kalian yang mau custom patch bisa langsung aja chat Muhammad Amir gitu teman-teman ya, di Facebook gitu ya, untuk Facebooknya dia, jangan sampai salah teman-teman. Kemudian kalau kalian nanya sama gua, bang kalau misalnya yang gratisan ada nggak, yang tinggal unduh gitu doang ya, ya kalian kalau gua sih ya, ya namanya Muhammad Amir ini kan salah satu yang membuat gitu kan, atau ya yang kalau misalkan mau request custom patch bisa ke dia gitu. Tapi mungkin ada link-link yang gratisan ya, terserah kalian sih. Kalau gue ya support lah gitu yang membuat gitu kan ya, tapi terserah kalian, balik lagi ke kalian pribadi gitu, gimana mau nyari yang link gratisan atau seperti apa, terserah kalian pokoknya teman-teman ya. Gue cuma ngasih tahu bahwa patch eFootball Mobile sudah bisa, dan emang udah benar-benar bisa gitu teman-teman ya, tinggal diinstal aplikasinya langsung bisa gitu ya. Kalau kalian nanya, bang itu kalau patch itu apakah sama gitu aplikasinya? Kalau patch tau gua itu ya teman-teman, dia itu berbeda gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian install patch gitu ya, patch eFootball ini nanti akan seperti dual gitu teman-teman ya. Jadi eFootballnya akan beda gitu ya teman-teman. Ada eFootball original, ada eFootball yang patch gitu ya. Jadi aplikasinya akan beda. Setahu gua seperti itu ya teman-teman. Jadi aman gitu ya. Gak perlu yang namanya kalian uninstall lagi eFootball yang utamanya, seperti itu ya. Jadi ya itu kelebihannya eFootball patchnya ini teman-teman, mantap. Ini beberapa gambar gitu dari Facebooknya Ahmad Syarif, salah satu suhu eFootball teman-teman ya. Ini patchnya nih, kalian bisa lihat ya, tuh seperti ini guys ya, patch Muhammad Amir. Oke, kalian bisa lihat sendiri. Nah seperti ini teman, gokil ya.
Jadi football mobile akhirnya bisa di patch gitu teman-teman ya. Nah ini guys ya, Ahmad Syarif patch football mobile beta versi 1.0 ya. Jadi full lisensi Premier League plus kits, kemudian full logo, emblem new kits 2024-25, kemudian Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Liverpool, City, Arsenal, Tottenham dan lain-lain tanpa di-root ya. Jadi HP kalian gak perlu di-root. Kemudian real name team dan league for offline mode, kemudian work online mode. Patchnya nggak perlu diupdate tiap Kamis, jadi enak banget. Jadi sekali kalian install, itu kalian nggak usah update patch-patchnya lagi gitu teman-teman ya. Nggak tahu kalau misalnya updatean besar dari Play Store atau App Store, tapi ya kan biasanya itu kan jarang gitu ya. Jadi kalau untuk yang updatean seperti yang tiap Kamis habis maintenance itu aman pakai patch ini teman-teman ya. Jadi seperti itu. Yang berminat hubungi Muhammad yang tadi itu ya di Facebook teman-teman, yang tadi gua kasih lihat profilnya, oke? Okay? Jadi patch sudah bisa teman-teman sekarang. Jadi kalian tinggal ya yang mau tinggal hubungi mau. Kalau kalian nanya bang minta gratisannya gitu buat kalian, kalau gua itu terserah kalian pribadi sih ya. Kalian mau yang gratis atau gimana terserah, cuma ya support lah gitu kan. Yang membuat patch juga nggak mudah gitu teman-teman. Tapi ya balik lagi ke kalian, kalau kalian mau yang gratis mungkin ada banyak gitu ya link-linknya gitu ya, nanti kalian bisa cari. Tapi kalau ya seperti ini jangan lupa disupport lah gitu yang membuat juga gitu ya. Jadi seperti itu aja teman-teman untuk video kali ini. Gue cuma bilang bahwa patch sudah bisa dan memang udah work teman-teman. Mbappe-nya tadi bertopeng juga kan. Itu aja ya, thanks for watching, see you next time, bye bye.